mematuhi seluruh tata tertib. Sebanyak 30 penggiat radio amatir di Kabupaten Kebumen mengikuti ujian negara amatir radio UNAR non-reguler 5 yang digelar Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Yogyakarta di Sasana Pambiwara Komplek Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Minggu 22 September 2024. Para peserta mengikuti ujian dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Yogyakarta, Enik Sarjumanah, menjelaskan dari 30 peserta terdiri dari 5 orang penggalang dan 25 orang siaga. Melalui ujian tersebut, penggiat amatir radio bisa mendapatkan lisensi untuk berkomunikasi menggunakan peralatan radio. Dengan begitu, penggiat amatir radio dapat menggunakan frekuensi yang tertib dan tidak saling mengganggu terhadap penggunaan frekuensi radio lain serta sesuai dengan peruntukannya. Balai Monitor Kelas 1 Yogyakarta melaksanakan kegiatan ujian negara amatir radio di lokal Kebumen, Jawa Tengah. Diikuti oleh 30 peserta dengan 5 orang penggalang dan 25 siaga. Saya harapkan kepada seluruh peserta ujian pada hari ini dapat lulus dengan baik dan mendapatkan IAR sehingga dapat digunakan sesuai dengan peruntukan. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.